plastik dengan jari-jari dan untuk nilai muatan Q yang distribusi uniform atau seberapa pada bentuknya. Bila cabang tersebut diperlukan kecepatan sudah tiga seperti pada gelombang dan bukan besarnya medan magnet besar jangkau. Oke, jadi minimal kita potong di dalam jadi cincin-cincin gitu ya. Karena warna cincin ini adalah tinggi jadi warna yang tinggi itu adalah sigma dikalikan di A, ini luasannya adalah di A ya. Sigma itu adalah 8/8 luas, jadi itu adalah 8/8 luas kotak total dibagi luas total jadi buat gitu ya. Nah, muatan dalam cakram itu dia semacam gitu ya, jadi apa namanya ya, kotak total dibagi dengan masanya. Nah, si cakram ini diputar dengan kecepatan sudut omega. Kita tahu bahwa yang namanya kekuatan yang bergerak itu dia akan menggunakan elektrik ya, jadi ya kita kan kita tinjau potongan ini aja, ini potongan ya, ini cincin gitu ya, ini cincinnya itu tidak lain adalah kekuatan muatan ini dia akan sampai ke sana. Jangan di sini ada muatan ya. Dia bergerak memutar dan akan kembali ke sini itu dalam waktu satu periode gitu ya. Ini harus kita lihat adalah sigma dia dan periodenya. Nah, karena kita tahu bahwa kecepatan sudutnya itu omega, omega itu kan pasti. Jadi ini adalah kita bergerak tadi ya, cincinnya itu adalah sigma dA dikalikan 3 sigma B gitu ya. DA nya itu apa? DA nya itu adalah luas dari cincin ini, luas dari cincin ini adalah keliling, misalkan ini jari-jari cincinnya adalah R dan tempat angka ini adalah DR gitu ya. Ini keliling dari kanan dikalikan kedepalannya, ini adalah sigma dari 2 PR dikalikan dengan PR dikalikan dengan DR omega 2 P ya. Ini adalah sigma omega R ya, ya. Kita tahu kalau cincin ini medan magnet di pusat cincin itu adalah B cincin. Cincin itu adalah 0 I cincin per 2 jari-jarinya gitu ya. Jadi B cincin itu tidak lain adalah potongan dari cakram. Jadi cincin ini tidak lain adalah DB cakram ya. Dalam nol ICC-nya itu tidak ada, adalah DI cakram gitu. Seperti dengan
2N. Ini jadi mu nol sigma omega. Dm dibagi dengan 2N jadi mu nol sigma omega dm 2. Thank you.